مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ورسول الكريم، الملائكة المقربين، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قبل شهيدتي أذكني، لا إله إلا الله ولا شريك له، الملك والحمد على شكره. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat mengikuti daurah ini sampai ke akhirnya. Itu satu kurniaan Allah yang sangat besar. Allah sesungguhnya walaupun tak ramai, kita ada beberapa orang saja sampai ke akhir, tapi itulah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah ini dia bukan tengok dekat ramai tu. Allah ni dia pilih ikut siapa yang dia nak. Kalau dia pilih ramai, ramailah. Kalau dia pilih sikit-sikit lah. Dan kita ridha atas ketentuan dan juga pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita syukurlah kita di antara orang yang Allah tetapkan hati kita, dan juga taufik, hidayah, kekuatan untuk kita duduk sampai ke akhirnya mengaji. Sebab mengaji ini satu perjuangan yang besar. Sebab hawa nafsu tak suka. Hawa nafsu lebih suka duduk rehat, tidur dan juga bermain-main, makan minum tanpa mengaji. Itu hawa nafsu. Jadi siapa yang boleh melawan hawa nafsu dia, main daripada rumah, ada yang tidur sini dan sebagainya, itu satu perjuangan yang hebat, perjuangan yang sangat besar. Dan Allah SWT, Allah akan balas juga dengan nikmat yang sangat besar. Tunggu mungkin malam ni, mungkin esok pagi, mungkin sehari dua lagi, kita akan dapat satu kurniaan Allah sebagai balasan daripada ibadah dan kesungguhan kita dalam menghadiri program, insyaAllah. Allah SWT, dan Allah takkan sia-siakan setiap saat yang kita duduk di sini, kita mengaji dan juga kita ibadah pada Allah SWT. Adapun orang yang kurang kesungguhan, maka sedikit apa yang Allah bagi pada dia. Dan semakin bersungguh seseorang, semakin banyak kurniaan Allah pada dia. Itu kesungguhan masing-masing untuk menuntut ilmu. Okey. Kita masuk kepada bab yang ketiga. Dan bagi kita yang penat, letih, ada yang masak muzah muslimat kan, yang di sini ni mungkin letih sebab mengaji tak berhenti kan, tak apa, letih tu Allah akan ganti dengan kekuatan selepas ini, insyaAllah. Dan kita ridha saja apa yang telah terjadi, semua itu dah hikmah. Dan yakinlah apa yang terjadi itu yang terbaik. Mungkin dosa kita ada, jadi kita susah sikit program ini untuk Allah gugurkan dosa. Tidak ada program, tak ada dosa, alhamdulillah syukur, semua ada hikmah. Allah senang. Okey. Allah senang. Kita ridha dan kita syukur apa saja yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita kena pandang Allah sayang pada kita ni. Sampai last ni dia bagi ni, alhamdulillah. Saya pun tak tahu dia nak bagi sampai last ni, dia bagi, alhamdulillah. Kita tak tahu. Boleh jadi hari ni kita disibukkan benda lain, tak boleh main, tapi dia bagi masa, alhamdulillah. Kita jangan sampai masa 24 jam Allah bagi, tapi Allah selamat, semua kita sibuk. Sibuk tu dah tanda hidup dah tak berkat dah. Bahaya. Sebab itu saya pernah kata, kita ini jangan tunggu masa lapang nak ngaji. Lapangkan masa untuk mengaji. Faham tak? Sebab mengaji tu wajib, lapangkan masa hukum dia wajib. Cari masa untuk mengaji tu wajib, lapangkan masa untuk mengaji tu wajib. Kalau wajib, mana boleh kita tunggu? Kena buatlah. Kena usaha. Ni duk tunggu lapang nanti aku pergi ngaji. Ada masa aku pergi ngaji. Tak, tak boleh. Kena atok kerja, kena atok kesibukan kita, kuat mana pun mengaji. Walaupun balik kerja terus nak mengaji, mengaji. Kalau kita sia-siakan umur kita tanpa mengaji, tanpa ilmu, nanti Allah SWT, kita takut di akhirat amal ibadah kita tak diterima oleh Allah. Kenapa? Buat silap. Ada ilmu buat silap. Ingat banyaklah ibadat, tengok semua Tuhan tolak. Kenapa? Allah kata engkau buat tanpa ilmu,
dan engkau tidak mendalami ilmu. Allah senang. Kita duduk sini, kita duduk mengaji setiap malam, banyak panduan kita dapat. Sama-sama kita dapat, kita baca kitab. Allah senang. Tengah duduk dapat panduan macam daru lagi ni. Hak tak dapat panduan macam mana? Hati-hati. Syukurlah kita dapat mengaji. Kenapa? Walaupun kita dalam keadaan celau, dalam keadaan kita ni pening, dalam keadaan kita ni terkonang-konang pergi sana sini, tak betul, tak betul sana, tak betul sini, tapi tak apa, selagi kita mengaji insya-Allah panduan dapat. Kita akan berubah. Yang mengaji ni pun panduan dah banyak tapi susah nak berubah, macam mana yang tak mengaji langsung? Lebih-lebih lagi orang yang tak mengaji ni, bahayanya apa? Dia rasa dia ada, dia ada ilmu dan juga dia dah baik. Lagi teruk. Jadi iblis. Tapi kita kalau mengaji Allah, kitab duk kata kita, kawan-kawan kita sedap, kita ni tak ada apa-apa dan kita ni banyak kekurangan. Cukup kan? Rasa aku tu cukup dah. Allah kasih lah. Cukup dah. Walaupun tak amal lagi tapi rasanya tu cukup dah. Pelan-pelan Allah akan angkat darjat dia. InsyaAllah. Syukur kepada Allah, kita di antara yang dia pilih. Kita tak minta, kita tak ada kekuatan tapi dia bagi. Dia bagi. Allah sedia bagi. Allah sesenang amat. Terus. Al-Faslu Thalith At-Tasawuf. Bab yang ketiga, Tasawuf. Tasawuf tu apa? Tasawuf ni ta'rif dia tu sangat-sangat banyak. Di antara ta'rif yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, At-Tasawuf itu adalah mengetahui segala sifat hati. Mengetahui segala sifat hati, sama ada sifat terpuji ataupun tercela. Itulah Tasawuf. Bahasa mudahnya, Tasawuf ni kita nak kesan tengok, nak tahu, nak trace. Allah senang. Nak check apa sifat yang dalam hati kita. Kalau buruk kita bersihkan, kalau baik kita syukur pada Allah. Itu Tasawuf. Okay. Dan Tasawuf itu pelbagai ta'rif, pelbagai Allah senang, makna yang diberitahu oleh para ulama mengikut rasa masing-masing. Tasawuf dia tak ada ta'rif yang satu ya. Tak macam fiqah, tak macam ilmu tauhid dan sebagainya. Tasawuf ni ikut ulama tu nak ta'rif macam mana? Ada yang mengatakan tasawuf itu adalah, tasawuf itulah ilmu membahagiakan kehidupan. Dah kata tu. Ada yang mengatakan tasawuf itu adalah mengenal Allah secara perasaan, bukan secara fikiran ataupun pengetahuan. Secara perasaan. Dapat betul. Ada yang mengatakan ilmu tasawuf itu umpama mutiara dalam dalam laut. Macam-macam. Dan ada juga ulama mentakwilkan, menterjemahkan, menghuraikan apa maksud daripada huruf-huruf dalam perkataan at-tasawuf. Yang tu Tengku Jarifai pernah beritahu. Contoh ta. Ta. Ta tu apa? Ta itu adalah tawadhu. Tawadhu. Ta, sa. Sa tu apa? Allah senama. Sa itu Allah senama. Sabar. Sabar. Sabar banyaknya. Jangan nak kena potongnya. Sebelum potong kena asah pisau dulu. Slow-slow. Potong kalau pun pisau tak tajam tak boleh. Masalah, okay. Jadi ta tawadhu. Sa sabar. Ta sa waw. Waw apa? Waw wara. Waw wara. Fa faqir. Fa yang last tu faqir. Ta sa waw fa tasawuf. Allah sana. Fa itu faqir. Apa maksud fakir di sini? Bukan tak ada harta, bukan tak ada bisnes, bukan tak kerja. Fakir maksud dia hati senasa rasa tak ada apa dan perlu pada Allah. Harap Allah bagi, ya Allah, ya Allah tolong, ya Allah, ya Allah aku tak ada apa. Fakir rasa perlu pada Allah Subhanahu taala. Allah sallallahu alaihi. Okey. Itu at-tasawuf yang diterjemahkan oleh ulama tasawuf tu. Okey. Allah sallallahu alaihi. Menjaga hati dari perbuatan tasawuf apa? Menjaga hati dari perbuatan. Oh, tu nak makan lah saya. Adaman. Adaman. Dia suka jerit tu. Nak makan itu. Adam nama dia. Allah senang. Menjaga hati dari perbuatan maksiat adalah wajib bagi setiap Muslim. Tasawuf itu apa? Allah senang. Tasawuf ni adalah menjaga hati. Menjaga hati daripada perbuatan maksiat adalah wajib bagi setiap Muslim. Jaga hati daripada maksiat wajib bagi setiap Muslim. Apa maksud menjaga hati dari maksiat? Maksudnya apa? Di hati ini terletaknya sifat-sifat yang menyebabkan kita maksiat pada Allah.
Di antaranya takabur, riak, ujub, semua tu maksiat. So Allah larang. Kalau kita gagah juga biarkan hati kita, sifat kita macam tu, berdosa. Berdosa. Okey. Allahumma salli Muhammad. Maksud dia apa? Dosa tu ada dua. Allah sebut dalam Quran, tinggalkanlah kamu dosa ismi zahiran dan batinah. Allah sebut dalam Quran, tinggalkanlah kamu ismi, iaitu dosa yang zahir dan dosa yang batin. Maksud dia apa? Quran sendiri beritahu dosa ada dua, dosa zahir dan dosa batin. Dosa zahir tu apa? Dosa tujuh anggota. Mata, lidah, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan. Dosa batin apa? Sifat buruk yang ada di hati. Dendam, hasad, benci, tinggi diri, rasa dia lebih baik pada orang. Semua tu maksiat batin. Bahkan kata ulama tasawuf, maksiat batin itu lebih buruk dan lebih besar dosa dia daripada maksiat zahir. Kenapa? Segala punca maksiat di zahir ini, punca adalah batin dia tu yang kotor. Kenapa orang boleh hina orang dengan lidah dia? Dalam batin dia ada sifat al-kibru, itu rasa dia lebih baik, takabur. Kenapa orang boleh Allah sana bercakap bohong? Pusing sana pusing sini cakap bohong. Kenapa? Dalam hati dia tu tidak ada kejujuran, yang adalah pendustaan, itu tak jujur. Sidik tak ada. Sebab tu lidah keluar. Allah sana. So apa suka pada perempuan? Syahwat, syahwat perempuan. Tengok TV, tengok handphone, syahwat. Kenapa syahwat tu mai? Sebab hati kotor. Hati kotor. Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum. Semua punca maksiat zahir sebenarnya punca batin. Sebab itu batin ni lebih besar dosa dia daripada maksiat zahir. Maksiat batin. Okey. Assalamualaikum. Kita bukan tak boleh syahwat dekat perempuan, boleh. Laki perempuan boleh syahwat dekat laki, tak ada masalah apa. Cumanya agama tunjuk cara kena kahwin, kena kahwin macam tu. Bukan agama kita melarang nafsu, tapi agama kita kontrol nafsu. Sebab nafsu itu tak ada binatang. Itu saja agama. Tapi agama tidak pernah membuang nafsu kita. Agama izinkan kita ikut nafsu. Nak makan tu nafsu nak. Tapi makan jangan berlebihan. Diatur, bergelok. Sebab kalau makan berlebihan, macam binatang. Kalau nafsu kepada perempuan, ya, jangan berzina. Jangan main perempuan dalam 4-5 orang berzina. Macam binatang tu. Sama binatang, tengok kucing. Allah SWT. Tapi kalau kita berkenan pada seorang perempuan, bertunang dan juga kahwin dengan dia. Selesai? Akad nikah selesai. Lepas tu silakan. Allah SWT. Maksudnya agama tak pernah langsung buang nafsu kita, hanya kontrol nafsu kita saja supaya tak jadi binatang, supaya kita jadi manusia. Kita kalau tak boleh jadi manusia, jangan jadi binatang. Paling kurang kita tak boleh jadi manusia, jadi manusia jugalah. Kita ni ada dua diri kita, sama ada nak jadi malaikat ataupun nak jadi binatang. Manusia tengah-tengah. Kalau tak boleh jadi malaikat, jangan jadi binatang. Allah SWT. Senangnya jadi manusia cukuplah. Tak jadi malaikat pun tak jadi. Yang penting jadi manusia sudah. Senang ke? Itu kita manusia. Jadi Allah SWT Muhammad, boleh syahwat, boleh nafsu, boleh. Tapi jalan yang Allah ridha, itu saja. Okey. Allah SWT Muhammad. Dan kalau kita nak buat ke jalan yang Allah tak ridha, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Nak macam mana? Di samping tambah zikir sampailah hilang perasaan syahwat kepada benda yang Allah larang. Hilang. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, aku lihat perempuan yang bukan mahram aku seperti mana aku lihat dinding. Apa maksud dia tu? Tak usah apa tengok dinding, apa ada dapat dinding tengok. Masya-Allah dinding. Allah. Mana ada? Tengok dinding mana sama ni? Dinding. Kalau tengok perempuan macam tengok dinding, maksud dia tak usah apa. Allah senang. Waktu tu hati dah bersih. Tapi buka handphone tengok, ush lawa ni. Zoom pula. Ush. Ish. Do ish ish. Itu nafsu masih lagi kotor dan juga hati kotor. Kurang berzikir pada Allah. Kurang berzikir. Banyak makan, kurang berzikir. Dia kena banyak zikir bukan banyak makan. Bila kita banyak makan dan banyak berzikir, dia jadi macam tu. Allah senang. Okey. Allah senang amat. Menjaga hati dari perbuatan maksiat adalah wajib bagi setiap Muslim. Tapi tu bukan tahap kita lah, tahap wali-wali lah tu. Dia pandang semua tak ada lah. Semua dia pandang Allah Subhanahu. Dia pandang maksudnya semua ini ada daripada Allah tu saja. Sama saja. Tapi bagi kita memang rasa, tetapi Allah Subhanahu guna jalan yang betul. Contoh saja. Ha. Tapi kalau kita zikir betul-betul, kita ngaji, zikir, amal, memang semua akan capai ke situ. Tak usah apa. Tak usah apa, memang tak usah. Allah Subhanahu. Tak usah. Okey. Allah Subhanahu.
dia kalau perempuan lalu, contoh kita pergi makan kedai makan, perempuan lalu nampak pasal ni perempuan ni pakai pula pakai yang menarik perhatian, hati tu bila rasa teringin nak tengok, hati kotong. Tapi kalau dia perasan perempuan ni, dia pergi kat dia, hati hati bersih. Kalau ni hati kita bersih, kotong. Cuba check tengok, tengok sana. Duduk kat traffic light, perempuan naik motor parking sebelah, dia nak tengok agak muka kat mana pun, nak tengok agak lawa tak lawa. Kalau lawa dia tengok badan pula, bila tengok lawa muka, muka dah lawa tengok badan pula. Kalau tak teringin langsung nak kalih, nak tengok, nak tengok siapa dia apa semua, tak ambil tahu langsung, hati dah bersih. Kalau teringin nak ambil tahu juga, walaupun pandang sekali ya, hati kotak. Hati kotak. Tak boleh. Hati kotak. Okey ya. Jangan kotorkan hati kita, jangan biar hati kita kotak. Okey ya. Long senang okey. Long senang. Jaga hati. Tak apa. Menjaga hati dari perbuatan maksiat adalah wajib bagi setiap muslim. Dan menjaga tubuh anggota menjaga anggota tubuh dari maksiat hukumnya adalah fardhu ain bagi setiap muslim. Fardhu ain hukum dia kita menjaga badan, tubuh kita, hati kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Allah sana. Terus baca siapa baca? Di antara. Merasa aman dari makan puasa aturan Allah, berputus asa dari rahmat Allah, bersikap sombong kepada hamba-hamba Allah, riak membanggakan diri atas ketaatannya kepada Allah, hasad serta dendam kepada hamba-hamba Allah. Hasad adalah perasaan benci dan kurang senang melihat jasad yang dianugerahkan kepada seorang muslim. Okay, di antara maksiat hati adalah meragukan kewujudan Allah. Yang ni maksiat yang paling besar dalam hati kita, iaitu ragu-ragu Allah ni ada tau. Itu maksiat paling besar sekali. Maksiat batin yang paling besar. Allah lakukin. Tak boleh. Okay. Adam lah Adam. Okay, di sana. Okay. Ada kerjaan ni? Okay. Lakim. Okay. Allah SWT. Lakim. Allah lakukin. Okay, pium ya. Pium ya. Okey, okey, minta. Okey, kami. Cepat pergi, cepat. Cepat pergi. Ini cepat. Jadi merasa aman dari makan Allah. Allah takin. Allah sana. Allah takin. Tak boleh. Tak boleh. Pergi kami. Allah takin. Game tak ada dalam ni. Game padam. Ambil dah. Okey, ni cepat. Minat pergi ni. Ha, minat kita. Cepat. Di antara maksiat itu yang pertama kali, ragu kewujudan Allah. Yang kedua, merasa aman dari makar Allah, dari hukum Allah, dari aturan Allah, perancangan Allah. Maksudnya apa? Dia buat maksiat, dia rasa dia tak kena hukum dengan Allah. Nanti taubatlah, tak ada apa yang maksiat. Janji sedap, janji seronok. Dia rasa aman, dia rasa dia selamat daripada hukuman Allah, musibah balak. Yang ni adalah dosa batin yang sangat besar. Selepas meragu kepada wujudan Allah, bahaya. Tak apa, buat dulu minggu depan taubat kan. Ha, Allah SWT. Okey ya. Yang tu dosa yang sangat besar dalam hati kita, iaitu rasa aman daripada makar Allah, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Berputus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa yang sangat besar. Termasuk putus asa dari rahmat Allah, dia selalu jatuh dalam maksiat, selalu jatuh dalam dosa, tiba-tiba main dalam perasaan dia, malah nak taubat macam ni. Mesti aku jatuh dalam dosa. Tak mahu lah. Tak mahu ngaji dah. Aku ngaji pun orang kata aku. Ha, nampak. Allah SWT. Yang tu putus asa dari rahmat Allah, haram hukum dia berdosa besar, tak boleh. Allah SWT. Allah SWT. Kita kalau orang kata kita ke, kawan-kawan buat apa kat kita ke, kerja kita mengaji ya. Bukan kita pula majlis ilmu disebabkan orang kata kita. Itu putus asa dari rahmat Allah. Aku tak mahu dah ngaji. Kenapa? Ngaji pun orang kata aku tak baik. Aku mengaji pun orang kata aku ni tak guna. Lebih aku tak yang mengaji, lebih aku jadi iblis tak apa. Ha, itu putus asa dari rahmat Allah. Allah SWT. Kenapa? Dia tak mahu dah kembali ilmu dan juga memperbaiki diri dia dengan alasan orang tak suka kat dia. Padahal mengaji ilmu bukan nak cari orang, cari Allah. Dia silap. Allah SWT. Syaitan telah menipu dan juga membuatkan dia putus asa. Alhamdulillah min tarik. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah walaupun orang kata kita ke ataupun Allah SWT Muhammad, dosa kita banyak. Terus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan jangan duk tanya bila lah aku ni tak buat dosa. Jangan tanya aku tu, teruskan taubat selagi dosa. Itu bukan urusan kita tu, urusan Allah. Raja kita taubat. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, siapa yang kerja buat maksiat dia kena kerja taubat. Orang kata ada hang kerja apa lah ni? Kerja taubat. Tak ada kerja lain ke? Tak ada kerja ni sebab kerja buat maksiat ni kerja taubat lah. Kerja taubat. Siapa kerja buat maksiat, kerja dia taubat. Sampai Allah buang perasaan maksiat dalam diri dia. Kesukaan pada maksiat cabut terus. Sampai dia suka hanyalah taat pada Allah, ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala buat kebaikannya. Terus taubat. Dan untuk asal dari rahmat Allah. Bersikap sombong kepada hamba-hamba Allah. Riak. Takabur. Allah Subhanahu Wa Taala. Riak ni apa? Dia ingin orang pandang dia, orang puji dia. Buat sesuatu supaya nak dilihat, bukan nak ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Membanggakan diri itu ujub. Ujub ni apa maksud ujub? Ujub ni orang tak tengok pun, orang tak puji pun, tapi dia perasan seorang-seorang dia. Doktor mutus senyum, handsome juga aku ni ya. Masalah tu. Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor mutus seorang-seorang, ish, orang suka aku ramai juga lah. Senyum. Tengah mandi dalam belakang, senyum seorang-seorang. Ish, aku ni ada orang yang sayang pada aku lah. Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah tu. Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya dia kena rasa Allah sayang pada dia. Jangan kita duk rasa Allah orang sayang pada kita banyak. Takut bila orang tak sayang kita, kita putus asa. Lebih kita rasa Allah sayang kita, Allah sayang, bila Allah sayang pada kita, Allah takkan cabut kasih sayang dia. Dia akan terus bagi. Manusia belum tentu. Allah sayang, ke depan tak tahu. Allah sana. Sekarang sayang, ke depan terajang. Okey. Ya, jangan macam tu. Kita tak mahu macam tu. Kita nak Allah sayang bila-bila pun semalamnya sayang. Tak ada terajang-terajang. Okey ya. Okey, Allah sana Muhammad. Sayanglah kerana Allah, kesayangan tu akan kekal. Sayang kena cantik, sayang kena harta, semua akan habis. Akhirnya terajang, bukan sayang. Okey, Allah senang. Tak mahu gitu. Allah senang Muhammad. Allah senang Muhammad. Okey, ujub tu apa? Dia rasa sendiri seorang-seorang dia. Eh, aku ni banyak juga amal soleh, banyak juga ilmu aku ni. Eh, aku ni kira hebat juga ni. Walaupun orang tak kata aku hebat, tapi aku rasa aku hebat lah. Ha, tak masalah. Senang Muhammad. Ataupun dia duduk di rumah dia, dia rasa lain. Awak seri dua ni aku rasa lain lah. Nampak macam ada cahaya nampak. Eh, aku ni aku ni wali ke pak? Jadi itu masalah dia panggil perasaan tadi eh. Dia kena buang. Jadi atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hasad serta hikdu. Apa itu hik? Allah Subhanahu Wa Taala. Sini tulis apa? Dendam. Dendam. Hasad serta dendam. Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam matan Arab disebut al-hiqdu. Al-hiqdu itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dendam. Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dendam. Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bahkan kata ulama, dendam itu asas segala dendam itu penyebab akan keluar daripada hati dia tu sifat-sifat tak elok. Dendam. Bila dendam, dia mula nak buat macam-macam tak elok. Itu dendam yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terus apa lagi? Kepada hamba-hamba Allah, hasad adalah perasaan benci. Dan kurang senang melihat nikmat yang dianugerahkan kepada seorang muslim. Ini kita dah bahaskan dalam pendalaman hati, kita tak bahas sebenarnya lah. Terus maksiat hati. Maksiat hati yang lain adalah terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah, bersikap bakhil, terikut sehubungan dengan kewajipan yang ditetapkan oleh Allah, berburuk sangka kepada Allah dan makhluknya, mengecilkan, meremehkan hal-hal yang dibesarkan oleh Allah, misalnya ketaatan maksiat Al-Quran, ilmu, syurga atau neraka. Semua perhubungan itu merupakan maksiat dan keburukan yang dapat membinasakan. Okey, maksiat hati itu yang lain adalah terus-menerus melakukan maksiat pada Allah. Dan bersikap bakhil, kedekut. Kedekut pun termasuk maksiat batin. Sifat bakhil tu duduk di hati dah, bukan duduk di tangan dia. Bakhil bukan di tangan tapi di hati. Tapi disebabkan bakhil di hati, maka tangan dia pun tak akan memberi. Kalau pun memberi, ungkit. Hati-hati orang yang memberi kepada kita mengungkit. Itu kata ulama, kalau nak minta tolong, minta tolonglah pada kawan-kawan yang baik-baik, yang soleh-soleh. Depa bagi, dia tak akan ungkit. Orang yang tak soleh, kalau dia tolong kita ataupun kita minta tolong dia, dia akan ungkit. Tasawuf ni apa? Di antara makna tasawuf itu iaitu Allah SWT, supaya ibadah kita, contoh solat kita, tidak riak, dan bila kita bersedekah, memberi, tidak ungkit. Tasawuf tujuan dia itu.
So ada orang solat dia riak. Bila dia memberi dia ungkit. Tasawuf ni nak bersihkan hati supaya solat kerana Allah tak riak, dan bila memberi tidak ungkit. Walaupun dia bagi sampai sejuta ringgit pun kat orang tu, dia takkan ungkit. Tetapi ada juga orang yang ungkit pada kita, pahala dia tak hilang kalau dia ungkit. Siapa? Mak ayah. Mak ayah kalau ungkit, dia buat pernah tolong kita, buat baik pada kita, lahirkan kita, tak akan hilang pahala, dia kata ulama. Kenapa? Mak ayah yang patut ungkit pun. Ha, tengoklah depa perjuangan depa nak besarkan kita, patut ungkit. Selain itu, manusia yang lain tak patut ungkit. Tak boleh ungkit. Dan ada juga ulama mengatakan, tok guru kalau ungkit anak murid dia pun tak hilang pahala tok guru tu. Contoh dia kata apa? Masa nak, dulu dia susah, aku ngajak dia, aku tolong dia, bagi panduan dekat dia sana sini. Bila dia senang sikit, dia kata kat aku pula, tok guru ungkit sikit dulu aku ajak dia, tak hilang pahala tok guru. Mak ayah dan tok guru kalau ungkit kat kita, tak hilang pahala dia. Tetapi kebiasaan mak ayah ni dia ungkit, kebiasaan ungkit, tapi tok guru kebiasaan dia tak ungkit. Takkan ungkit, dia kata semua Allah bagi kat aku, tak apa, tinggal dia, minta kat Allah dah hidayah tak, macam tu. Okey. Tapi kebiasaan orang biasa akan ungkit, dan bila ungkit akan hilang semua pahala dia. Dia memberi itu habis harta dia. Dia ungkit, hilang pahala pula. Apa tak dapat? Di akhirat ingat dapat banyak, tengok apa yang tak buat. Satu, jangan pernah mengungkit kawan-kawan kita. Jangan pernah mengungkit. Oh, aku buat ini, aku ini, aku ini, aku bagi ini. Dah. Kami tak perlu pun engkau bagi, kami perlu Allah bagi pada kami. Allah SWT. Kita perlu Allah saja. Tapi kita sebagai orang berilmu, jangan pernah mengungkit. Siapa nak infak di sini, infak, tapi jangan mengungkit. Siapa nak buat makan di sini, siapa nak buat program di sini, siapa nak anjur apa-apa di sini, siapa nak perbaik apa sini, nak bayar elektrik kan, nak bayar apa kan, nak bagi sumbangan di sini, jangan ungkit. Kenapa? Ungkit bukan masalah kita, ungkit masalah kamu dengan Allah. Kita kesian dia dengan Allah tu, kan, sebab kita geram. Apa ungkit-ungkit ni? Allah SWT. Bukan, kita tak mahu orang ungkit kerana bukan sebab diri kita. Dia ungkit kat kita baik-baik, ya, bukan ada kita dapat apa, tapi dia ungkit dengan apa yang dia bagi, dia menghilangkan pahala dia. Di akhirat tak bawa apa, kesian kat dia, dia saudara kita. Jadi macam tu. Bukan kita geram dia ungkit kita sebab masalah kita, tak, dia masalah dengan Allah. Cumanya kita tak boleh selesa dengan keadaan macam tu kerana apa, kita kesian kat dia. Kita nak dia berubah, tu saja. Macam tu lah, tak ungkit. Allah SWT. Bahaya orang ungkit ni, bahaya. Allah SWT, bahaya. Dia boleh mendatangkan banyak fitnah. Okay, ya. Allah SWT, Sayyidina Muhammad. Terus. Tak nak. Sebahagian dari kelakuan itu dapat menjerumus Islam ke dalam kebatilan. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan maksiat. Okey. Jadi kata dia, di antara maksiat batin juga iaitu Allah SWT, Muhammad, bakhil, Allah SWT, Muhammad, buruk sangka pakat dalam makhluk, mengecilkan, meremehkan hal yang dibesarkan oleh Allah. Siapa yang mengecilkan hal-hal yang dibesarkan oleh Allah, contoh apa? Taat. Dia tak apa sembahyang, apa dapat sembahyang? Kafir terus. Kenapa? Dia meremehkan apa yang dibesarkan oleh Allah, syiar Allah. Ataupun maksiat. Kita tahu zina mana boleh? Alah, enjoy lah kita hidup ni. Biasa lah. Kita tak haram. Apa haram-haram kita? Kafir terus. Bukan dia berdosa, kafir terus. Kalau Islam, kenapa? Dia menang rendah dengan dalangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia buat dengan keadaan bangga. Dia tolak pula hukum, kata haram. Al-Quran, dia tolak Al-Quran, hina Al-Quran, kafir, na'udzubillah. Ni maksiat batin, bukan setakat dia menyebabkan dosa, bahkan menyebabkan kekafiran terus kalau dia menghina apa yang dibesarkan oleh Allah. Ilmu, termasuk juga kata ulama, maksud Sayyidina Muhammad, mengecilkan ahli ilmu. Maksud Sayyidina, ahli ilmu kita kena muliakan sebab Allah bagi ilmu pada dia. Ilmu tu ilmu Allah. Tapi kita kecil dengan ahli ilmu, kita buat lebih kurang dengan ahli ilmu, waktu tu kita berdosa di batin kita. Dosa. Kenapa? Pandang kecil apa yang Allah besarkan. Allah SWT. Okey. Syurga atau neraka? Syurga dia pelekeh, neraka dia pelekeh. Boleh menjadi kafir kalaupun dia remeh, tanpa dia mempelekeh dan menghina, dia berdosa saja. Kalau dia keluar dari mulut dia, syurga apa syurga, tak ada apa syurga, kafir terus. Jadi kalau dia rasa syurga ni ada apa, okey kah syurga ni, takkan rasa aku tu, dia macam dia tak membesarkan, tapi dia duduk rasa macam ada apa syurga ni, jadi macam biasa-biasa, dia rasa biasa. Maksiat batin tu, dosa. Kalau keluar daripada mulut dia, lidah dia, dia menghina terus syurga dan neraka, ataupun dia menghina Allah SWT, ilmu-ilmu Allah, Al-Quran dan sebagainya, kafir terus. Okay. Bahaya.
semua perhubungan itu merupakan maksiat dan keburukan yang dapat membinasakan. Bahkan sebahagian dari kelakuan itu dapat menjerumuskan manusia ke dalam kekafiran. Nampak dia bang? Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan maksiat. Amin. Terus macam ni. Apa itu syiar-syiar Allah? Lambang-lambang agama Allah. Semuanya ada 10. Allah Subhanahu Muhammad. Yang paling besar sekali syiar Allah, lambang agama Allah adalah Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad. Mayu azim syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, itu daripada ketakwaan hati. Kena membesarkan dan memuliakan, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu syiar Allah. Yang kedua syiar Allah, Allah Subhanahu Muhammad, Quran. Yang ketiga syiar Allah, Ramadan. Muliakan Ramadan itu wajib. Kerana di syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu sana. Yang keempat, sembahyang 5 waktu. 5 waktu itu adalah syiar Allah. Allahu sana. Yang kelima masjid. Masjid. Dan lain itu banyaklah, Safa, Marwah, Kaabah, semua banyak. Banyak lagi. Sampai 10 semua ulama senaraikan syiar-syiar Allah. Okey ya. Tapi itu 5 yang paling besar. Okey. Allahu sana Muhammad. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah, misalnya nikmat Islam, ketaatan dan semua nikmat yang lain. Syukur. Syukur apa maksud syukur? Allah SWT. Kita pandang betapa besarnya pemberian daripada Allah, baru boleh syukur. Tapi kalau pandang usaha kita, pandang hak kita, pandang duit ni duit kita, tak akan pernah bersyukur. Tapi kalau pandang Allah bagi, syukur. Pandang, oh, besarnya Allah bagi pada aku ni, dia bagi pada aku. Ni kita mengaji sampai lah eh. Syukurlah. Bukan senang nak dapat ni, tapi Allah bagi mudah kan. Allah tak sibuk kita dengan hal-hal yang lain. Okey. Siapa tak mai mengaji, dia kena istighfar sana kan? Sebab Allah selamat. Takut-takut Allah tak mau dia duduk dalam majlis yang dapat rahmat. Naudzubillah. Ha, naudzubillah. Satu para sahabat ni belum lama pergi majlis ilmu. Nabi sendiri pergi majlis ilmu. Nabi dalam hadis, Nabi berjalan, Nabi tengok halaqah-halaqah yang ada dalam masjid Nabi. Yang pertama Nabi lalu di halaqah zikir, Nabi tengok saja. Tengok bukan maksudnya Nabi tak suka, maksudnya Nabi dah izinkan mereka dan Nabi pandang mereka ni dah cukup. Dia berfikir, selamat mereka ni. Mereka hanya berfikir dan bukan membincangkan ilmu, tak perlu duduk di sini. Berfikir saja. Nabi lalu jalan-jalan, Nabi jumpa satu halaqah, mereka mengaji. Nabi duduk dalam tu. Dan kata Nabi, innama bu'ithtu mu'allima. Hanya sahaja aku diutuskan untuk mengajarkan ilmu. Sebab so, Nabi duduk dalam majlis ilmu, supaya orang nak tanya soalan, fatwa ataupun hukum, Nabi boleh jawab. Kalau ahli zikir, dia tak tanya apa. Dia berfikir lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia dengan Allah. Kalau ahli ilmu, dia perlukan orang berilmu untuk tanya dan juga menggali ilmu. Biduk. Nabi tu sendiri main milik ilmu. Sebab Nabi nak cari rahmat Allah dalam milik ilmu. Nabi buat milik ilmu. Tapi kita tak main milik ilmu, kita biasa. Kalau tak main di sini, tak apa. Kena cari tempat lain. Mesti kena mengaji. Sebab kita tak lepas ifadu ain. Diri kita tak terbimbing. Kita ni pula duduk akhir zaman. Kiri, kanan semua kita pergi habis. Baik buruk semua kita campur. Satu perlu ilmu, perlu bimbingan. Tanpa ilmu dan bimbingan akan tersesat tanpa kita sedar. Bahkan dia kata dia betul pula. Dia sesat dah tu, dia kata betul. Nampak? Sebab tak ngaji. Tapi kalau mengaji baru nampak lah salah ni, duk kena ni, duk kena ni. Lagi nampak buruk. Buruk aku, ingat aku baik. Ha, tu bagusnya mengaji. Ha, kalau tak mengaji, syaitan akan kata kamu dah sempurna. Bahaya. Kamu tak perlukan guru. Bahaya. Al-Iman Junaid Al-Baghdadi, dia ada seorang anak murid mengaji dengan dia. Mengaji sat lah. Bila mengaji dapat banyak ilmu, dia rasa dah ada ilmu. Dan bila tok guru dah bagi bimbingan, dia rasa apa? Aku dah boleh terbimbing dah. Akhirnya dia tinggal Imam Junaid. Dia balik ke rumah, hanya beramal di rumah dan juga tak mahu pergi mengaji lah. Tinggal Imam Junaid. Tinggal tok guru, walaupun tok guru masih hidup lagi, okay? Tinggal dah. Allah SWT. Dan belum tok guru dia izin untuk tinggalkan tok guru dia, dia dah tinggal. Okay. Balik di rumah, duduk malam, dia mimpi. Dia mimpi di syurga. Dia cerita betul yang kita sebut. Dia mimpi syurga. Sonok dia tengok syurga, apa semua dengan makanan apa semua. Lepas tu pagi tu sedap. Esok tidur mimpi di syurga lagi. Bawa senang. Sampai semakin hari semakin dia rasa hebat aku. Hebatnya aku boleh mimpi di syurga. Duduk dengan Imam Junaid tak mimpi di syurga. Tinggal Imam Junaid mimpi di syurga tu. Wali besar lagi aku ni rupanya. Dia lebih besar daripada tubuh dia. Akhirnya Imam Junaid bila tengok anak murid tak main 2-3 hari, dia tanya mana orang tu. Mata bahagia Imam Junaid, dia tak mahu main dah malik ilmu. Dia kata cukup dah hidup rumah.
Imam Junaid kata aku nak ziarah dia. Imam Junaid ziarah dia. Dia pun cerita kat Imam Junaid, wahai Imam, selepas aku tinggal dengan kau, aku duduk beramal dah cukup dah, kata dia. Setiap malam aku mimpi pi syurga. Kata Imam Junaid, malam ini sebelum tidur jangan lupa baca kursi dulu. Lepas tu Imam Junaid pi. Dia cakap betul ke? Tu kata guru tu, dia tahu apa masalah nak murid. Itu kena untuk guru. Lepas tu dia pun malam tu baca lah kursi, test tengok apa Imam Junaid nak sampaikan. Malam tu tidur terlupa nak baca kursi, mimpi pi syurga. Dan dia setiap hari di syurga ada seorang yang nampak wajah segak yang bawa dia. Segak elok dia tu yang bawa pi. Terbang pi syurga. Waktu mana terbang elok nak sampai di syurga, dia teringat. Kau kata Imam Junaid, baca kursi tu. Allah tak baca kursi sebelum tidur. Ni nak sampai syurga ni. Dia pun Allahu la ilaha illallah mimpi. Tiba tu lepas selesai baca kursi, dia tersedak dalam mimpi, tengok-tengok duduk dalam tong sampah. Setiap malam syaitan bawa dia ke dalam tong sampah, dia rasa duduk dalam syurga. Tu syaitan bawa balik dia balik ke tempat tidur dia. Setiap malam syaitan bawa dia pergi ke tong sampah. Syaitan hina dia. Kenapa? Tinggal tok guru dia. Pergi tok guru yang baik, dia pergi pesan dekat dia murid dia, walaupun budak ni rosak tapi nasihat juga. Tu kata Habib Kazim, guru kami kata. Habib Kazim pernah kata, kata wali Allah, orang soleh, kalau kita pernah kenal dengan dia, dia akan pegang kita selama-lama sampai akhirat. Dia tak akan lupa kita lah. Kita tinggal dia, jumpa sekali dia, betul kita tinggal dia, tak jumpa dah. Kita kutuk dia, maki dia lepas tu. Tetap hati dia tu tetap akan doakan kita, dia nak selamatkan kita sampai akhirat. Itu jujurnya orang soleh kalau kawan dengan dia. Dengan ulama-ulama. Kalau kita mengaji dengan dia setahun dia, dia tak akan lupa. Contoh tunggu kami, tunggu Yerifah ni. Mengaji dengan dia contoh setahun saja, orang mengaji dengan dia setahun. Siapa pergi jumpa dia, orang kampung, anak murid dia akan tanya, duduk di mana? Dia tahu saya duduk di Al-Ustaz. Kenal tak Al-Ustaz? Saya ada anak murid saya, Al-Ustaz, nama saya sekian. Jumpa, kena salam kepada dia. Walaupun 10 tahun dia tu tak pergi jumpa tok guru. Tetap, dia suruh kena salam gitu. Dia tanya, dia ada buat apa? Kerja di mana? Para wali, kalau kita ada hubungan dengan mereka, mereka takkan lupakan kita. Mereka akan dorong kita dan mereka nak kebaikan kepada kita. Dan mereka nak kita selamat dunia dan akhirat. Itu para wali. Tu kena kawan dengan para wali. Kalau kawan-kawan, mereka nak kita bagi kat mereka apa yang kita ada. Itu saja. Kalau tak ada bagi, mereka tinggal kita. Para wali apa? Mereka bagi apa semua yang ada pada mereka. Tanpa mereka minta sikit kepada kita. Para wali, para solehin. Cari kawan-kawan yang soleh. Kalau orang perempuan, cari kawan-kawan yang soleh. Ha? Macam tu. Ha? Tui. Allah SWT. Nah, musnah. Dia silap type tu. Musibah. La ala sawab. Cetakan jatuh. Kalau apa-apa masalah kitab ni kena tanya tasnin sebab dia yang type semua ni. Dia yang type daripada awal sampai habis. Saya hanya tolong terjemah sikit-sikit eh. Tapi tak apa. Mungkin tasnin tak salah, musnah tak salah. Cetakan ni. Musnah zon la ala sawab. Mudah-mudahan musibah bukan musnah. Cik takkan jatuh ni. Okey, terus. Tu adab dengan pengarang kitab lah. Atau penterjemah kitab. Okey. Okey, terus. Allah. Okey. Misalnya sakit, cubaan ditinggalkan, mati oleh orang yang dicintai, kehilangan harta dan berada dalam kekuasaan orang-orang jahat. Jadi dipimpin oleh orang yang zalim, kita kena sabar. Kena sabar. Sabar doa kepada Allah, buat jalan yang terbaik, buat majlis, buat itu buat ini supaya orang Islam semakin kuat, akhirnya kezaliman akan jatuh. Tapi nak cabut terus kezaliman dengan pemberontakan senjata, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Tapi kita sabar. Allah sabar, buat jalan terbaik, teruskan dakwah saja. Okey. Terus. Siapa nak baca lah? Tak larat lah. Boleh. Sabar dalam melakukan ketaatan. Apa maksud sabar dalam melakukan ketaatan? Main mengaji ni. Allah. Nafsu tak suka. Sabar lawan juga nafsu nak main juga. Itu sabar lakukan taat. Bila main pula kena sabar lagi. Kena lagi sabar. Kenapa? Kuliah tu jadi panjang pula. Sabar tunggu. Lepas hati ni aku nak balik nak tidur lah ni. Aku tak boleh pergi lah ni. 2 hari aku nak tidur. 2 hari baca kitab, 2 hari tidur. Saya baik 2 hari. Kalau 10 hari baca kitab, 10 hari tidur lagi teruk. Okay. Jadi apa yang dalam hati kita tu, sabar lah. Balik ni, bantai tilam tu rindu ni pada aku ni. Allah senang. Allah senang. Ada pula orang bila main program apa semua, dia tak sabar balik ni, dia kata aku nak cuti 2 hari tak mengaji. Ada benda tu. Sabar, sabar teruskan mengaji. Sabar. Allah senang. Okey.
Kalau kita gerak subuh, gerak bangun tahajud, sabang bangun. Allah SWT sabang. Semua kena sabang. Siapa tak sabang, Allah SWT dia kekal lah macam tu, tak berubah. Sabang lah, sabang. Orang nak kuat telaga, nak gali ayak tu, tak sabang. Kuat pula tengah penat, dia tak mampu happy ya. Sampai bila pun ayak takkan hasil. Lelaki dia mati macam tu kan. Tak ada ayak, tak ada sumber ayak. Kalau sabang tengah panas, tengah panas lah. Janji aku dapat ayak, aku boleh minum, boleh hidup sudah. Sabang, sabang. Sampai 5-6 hari, seminggu, 2 minggu. Akhirnya capai lah ayak. Waktu tu dia akan rasa nikmat. Oh, nikmatnya lega. Sabang ni untuk permulaan perjalanan kita. Bila Allah dah bagi kenyataan kesedapan, dia akan jadi apa pula? Jadi seronok pula. Dia tak perik dah sabang, dia seronok pula. Itu lain pula. Mula-mula perik tu nak tahan makian isteri tu, cacian isteri tu. Periknya, ya Allah, tahan sabang ni. Eh, nak rasa nak marah balik isteri ku ni. Itu permulaan. Kalau tahan, tahan dah kali, rasa gembira lah. Dia maki kita, senyum ya. Ada lagi, tambah lagi, tambah lagi. Bagus, bagus. Allah SWT macam tu saja. Sampai isteri kita pula, segan nak maki dia ni. Dia ni macam tak heran dia pun. Allah SWT, okay. Awal permulaan yang perik, bila dapat kesedapan, semua senang. Macam tu. Allah SWT. Terus. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Yang ni lagi berat. Sabar melakukan taat. Kata Imam Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, athar sahabat. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, siapa sabar melakukan taat baginya 300 darjat. Lah ni kita tengah dapat 300 darjat. Sabar ni tunggu ni. Lenguh lah, tak larat lah, letih lah, duk fikir balik lagi, macam-macam lah dalam fikiran kan. Allah sana. Tapi sabar 300 darjat. Siapa yang sabar meninggalkan maksiat 600 darjat. Kenapa sabar meninggalkan maksiat lebih besar dan lebih tinggi darjat, lebih banyak darjat? Kerana lebih perit sabar tinggal maksiat daripada sabar buat taat. Ramai orang boleh sabar sembahyang 5 waktu, boleh sabar, bangun buat. Tapi nak tengok mata, nak sabar tahan daripada tengok yang haram, tak ada. Allah SWT. Lidah nak tahan daripada mencaci maki, menghina orang, tak boleh, tak sabar. Maksiat susah nak sabar, taat boleh lagi. Maksudnya semua orang boleh buat taat, tapi tak semua orang boleh tinggal maksiat. Itu kesimpulannya. Tapi yang terbaik adalah boleh buat taat dan boleh tinggal maksiat. Itu yang terbaik sekali. Okey. Tori. Yakin bahawa rezeki itu datang dari Allah. Yakin rezeki, nak kahwin contoh. Dia takut. Duit tak ada ni, kerja tak ada ni. Takut apa? Rezeki Allah tetap lah. Nahnu narzukuka, kata Allah. Kami memberi rezeki pada engkau. Allah SWT. Jadi, Allah SWT. Yang kita kena buat apa? Betul dengan Tuhan. Cari rida dia. Lepas tu kerja semampu yang boleh. Kedepan rezeki banyak mana nak kahwin, dia akan bagi. Dijamin tiga golongan ni rezeki, kata ulama. Yang pertama, orang yang berjihad jalan Allah. Rezeki jamin lah, tak mati lah. Cukup eh makan, cukup eh duit. Orang yang berjihad jalan Allah, termasuk orang yang pergi haji. Ada kita pergi pondok dulu sampai mati, tak makan. Makan sampai mati tu ada. Makan banyak sangat. Mati sebab tak makan, tak ada. Allah SWT. Yang kedua, orang yang nak kahwin, Allah jamin rezeki untuk dia. Dia betul-betul nak kahwin, niat betul-betul nak kahwin kerana Allah ni, rezeki akan sampai. Cukup insyaAllah. Yang ketiga, orang yang Allah SWT, orang yang nak pi musafir cari ilmu. Termasuk jihad dia, termasuk jihad dia. Musafir nak cari ilmu. Tiga golongan ni dijamin rezeki. Allah SWT. Okay, jamin rezeki ya. Okay. Tengok kita main mengaji sini. Semua Allah jamin rezeki sampai tak alat makan tu, sampai buang pula. Tak yakin lagi lah. Allah SWT. Cuba pergi lepak tengok. Kita kedai kopi ya, dah dapat makan macam ni. Tak ada. Kalau kita tak pergi mengaji, pergi kedai kopi. Kenapa kena ambil pula berhabis? Tang ni makan pun tak larat. Makan tak larat. Kenapa? Nak mengaji dijamin rezeki. Okay. Terus. Benci dunia maksud dia Allah SWT. Kita hati-hati dengan dunia yang menyebabkan hati kita itu jatuh dalam maksiat. Allah SWT. Dan dunia itu kita benci maksud dia apa? Kita tak letak di hati, kita tak letak di tangan. Tak sayang, tak sayang. Sayang kepada yang memberi dunia itu kepada kita, bukan dunia itu. Okay? Yang itu panjang lah, berai. Sikit-sikit dah. Terus. Memerangi. Memerangi nafsu. Macam mana? Okey, kenapa kita kena memerangi nafsu dan syaitan? Kena bersihkan nafsu dan juga lawan nafsu dan syaitan. Kerana Allah SWT. Kalau kita tak bersihkan diri kita,
tak bersihkan hati kita, tak lawan nak ajakkan syaitan, hati kita tak bersih dan tak terbuka pintu mengenal Allah. Kita ni, diri kita ni dipanggil ta'rif Allah. Diri kita dan alam ini dipanggil ta'rif Allah. Apa itu ta'rif Allah? Wujud kita dan ciptaan diri kita ni adalah pengenalan bahawa Allah itu wujud dan dia mampu cipta. Diri kita ni adalah pengenalan dah, kata dia itu wujud, dia ada, dia takbir, dia itu, dia ini. Allah SWT. Alam ini dan diri kita adalah ta'rif Allah, menunjukkan bahawa ini Allah SWT, tempat yang boleh kita kenal Allah, kata dia itu wujud dan dia cipta kita. Tapi kenapa kita tak kenal Allah walaupun Allah cipta kita untuk kita kenal dia, untuk kita tahu sedap dia tu ada, dia cipta kita ni. Kenapa kita tak kenal? Kerana tak cukup dengan ta'rif, dia kena ada ta'aruf. Yang pertama ta'rif, yang kedua ta'aruf. Ta'rif tu apa? Alam ini dan juga diri kita. Ta'rif Allah dia panggil. Pengenalan bahasanya Allah itu ada. Bukti kata Allah itu ada. Dan alam dan diri kita ni juga Allah SWT, Allah ciptakan supaya kita sedap dan kita kenal siapa menciptakan kita, siapa ciptakan kita, dan kita kenal dia yang maha agung. Tapi kenapa tak kenal juga? Kerana kita tak dapat lagi satu ta'aruf. Ta'rif pengenalan, ta'aruf tu apa? Mengenalkan, memperkenalkan. Allah cipta kita sebagai pengenalan bahawa dia itu ada dan inilah makhluk ataupun tempat yang manusia boleh kenal dia. Tapi selagi mana dia tak bagi ta'aruf, dia tak memperkenalkan diri dia, kita tak akan kenal. Diri manusia ni ta'rif Allah. Macam dia nak kenal Allah, Allah kena ta'rufkan kepada dia. Allah kena turunkan ilmu makrifah kenal dia. Tapi untuk mendapat ta'aruf, untuk Allah memperkenalkan dirinya, untuk Allah bagi makrifah kita kenal dia, ada asbab. Asbab dia apa? Mengikuti jalan Rasul. Itu apa? Tazkiyah, pembersihan jiwa. Bila hati bersih, ta'aruf akan turun, kenal tuhai Allah automatik dengan diri kita dan juga dengan alam ni. Tengok apa-apa semua ingat Allah. Allah, 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 semua ingat Allah. Mai orang tua-tua, dia nampak Allah. Allah buat orang ni macam ni, jadi tua. Walaupun tua, dia buat ikutan dekat dia main ngaji. Pandang budak-budak, Allah. Pandang budak-budak, Allah. Pandang hujan, Allah. Panas, Allah. Kita pandang hujan macam mana? Lah hujan pula lah. Tak boleh lagi, macam-macam lah kita ni. Baru serita lah. Tak boleh nak keluar lah, macam-macam kita ni. Tak pandang pun Allah bagi. Sebab kita tak dapat ta'aruf. Tak boleh perasan kata semua Tuhan nak buat ni. Tuhan nak tunjuk kebesaran dia. Sebab kita kenal dia tak perasan. Kenapa? Dia belum turunkan perkenalan. Cara untuk dapat adalah membersihkan hati kita, baru dia kenalkan diri dia pada kita. Waktu tu kita kenal Allah, tak payah dah. Tengok apa pun semua ingat Allah. Tak perlu pegang tasbih pun ingat Allah. Kenapa? Ni kenal dah, kenal. Dan semua makhluk yang ada ni semua berkait dengan Allah. Tak ada yang tak berkait dengan Allah. Macam mana kita tak kenal dia? Kata Imam Ibn At-Ta'ilah, sekali lagi kita hikam, kata dia, bagaimana sesuatu itu dapat melupakan kamu kepada Allah sedangkan Allah yang ciptakan sesuatu. Faham tak? Bagaimana makhluk ni, sesuatu benda, benda-benda yang ada ni, bagaimana boleh melupakan kamu kepada Allah sedangkan Allah yang ciptakan dia? Faham tak? Allah sana. Orang kalau tengok kereta Tok Guru, dia teringat apa? Tengok Tok Guru. Tok Guru punya kereta. Allah sana. Ada tengok kereta Tok Guru teringat orang lain? Mana ada. Tengok kereta Tok Guru teringat artis? Mana ada. Tengok kereta Tok Guru terlintas kan? Allah Tok Guru. Nampak kereta pun dah terlintas Tok Guru. Makhluk ni semua ciptaan Allah, tapi tak terlintas sikit buat Allah, hati kita sangat kotor dan hijab terbaik. Allah sana. Tapi kalau dah bersih, dah zikir apa semua, ngaji, Allah buka hijab, tebal hijab, hapus. Lepas tu tengok apa sikit pun semua ingat Allah. Sedetik takkan lupa dia. Walaupun tak pegang tasbih. Allah sana. Okey. Itu jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Terus mencintai Allah, Rasul, para sahabat, keluarganya, para tabi'in dan orang-orang soleh. Wajib kita cintai mereka semua ini. Terus. Apa maksud tawakal? Maksud tawakal bukan kita berserah tak buat apa. Maksud tawakal sebelum kita nak buat apa, kita berserah pada Allah dan yakin Allah lah yang jadikan sesuatu. Lepas tu buat. Itu tawakal. Jangan terjemah tawakal yang salah. Kadang-kadang dia bukan ahli dia, bukan bidang tasawuf dia. Itu terjemah tawakal. Kita ni dia kata tak boleh. Allah sana. Tak usaha apa langsung, lepas tu duk tawakal. Tawakal mesti dengan usaha dia tau. Siapa tawakal dia tak usaha salah. Siapa kata salah? Allah kata betul. Allah kata apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kau berazam nak buat sesuatu, tawakal terus pada Allah.
Allah tak kata bila usaha, bila azam baru tawakal terus, kata Allah. Tawakal bukan benda perbuatan, tapi dia benda hal, hati. Kita usaha ke kita tak usaha, tetap tawakal tak boleh kita tinggal. Contoh, kita masuk rumah, kita nak kunci motor, kita kunci tengkok. Kunci tengkok pun kita kena tawakal, tak kunci tengkok pun kita kena tawakal. Contoh, dia kunci tengkok, dia tawakal, ya Allah jagalah, engkau saja yang boleh jaga. Bukan dia serah pada kunci. Kalau dia serah pada usaha, tak ada tawakal. Dia tak ada tawakal, berdosa dia. Kenapa? Dia bertawakal pada selain Allah. Bahaya. So tawakal, dia bukan benda usaha, dia bukan benda perbuatan luar ni, dia benda hati. Sebelum buat tu kena tawakal lah. Setengah buat kena tawakal, lepas buat pun kena tawakal. Yang salah fahaman, kata dia usaha dulu, last baru tawakal. Itu orang paling salah sekali. Kita kata usaha betul-betul dulu, last dah tak boleh dah, tawakal lah pada Allah, serah lah. Oh, Allah macam tu saya dengan kamu. Waktu dah tak boleh baru Allah. Tak boleh, Allah ni apa? Sebelum, ketika itu dan juga semualah keadaan, hal keadaan hati kita dengan Allah. Itu tawakal. Allah senang, faham tak? Kunci rumah pun tawakal, tak kunci rumah pun kena tawakal. Tawakal benda hati, bukan benda kunci kah, benda apa semua. Cuma usaha ni, usaha tu apa? Mengambil asbab. Tawakal tu adalah hati, dan usaha adalah mengambil asbab. Dan usaha tidak menafikan tawakal. Jangan kata, eh apa ni duk cari rezeki ni, tak tawakal pada Allah ni. Tak, tawakal tu benda hati, bukan benda pergi buat kerja ni. Dia kerja siang malam tapi hati dia tawakal pada Allah. Dia pandang apa? Apa maksud tawakal? Dia yakin dan dia percaya Allah beri rezeki. Allah bagi, dia percaya macam tu. Tu tawakal, serah. Allah SWT. Bukan maksudnya dia usaha dulu. Kalau serah dia tu tak dapat, usaha dulu lah. Itu tak bertawakal, itu salah. Bila dah tak dapat, baru dia serah. Tak betul, tak betul. Allah SWT. Okay. Dan payah dan panjang masa kalau kita nak terangkan secara detailnya. Tapi tu secara yang paling ringkas sekali, InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh tangkap. Terus. Dan dia benar hati, bersih hati, baru Allah bagi perasaan tawakal. Tak bersih, tak boleh tahu tawakal tahu. Terus. Termasuk di dalam adab adalah menghindarkan anggota tubuh dari maksiat. Maksiat anggota tubuh antara lain adalah maksiat perut, misalnya memakan riba, meminum yang memabukkan, memakan harta anak yatim, dan semua makanan dan minuman yang diharamkan Allah. Allah dan Rasulnya melaknat pemakan riba. Dan setiap orang yang meminum minuman keras, yakni arak, dan setiap orang yang membantunya termasuk penjualnya. Semua dilaknat. Jangan berkait dengan arak langsung. Hak buat van arak, hak buat lori, hak jaga guard arak, hak tolong apa tolak susun-susun. Sebab itu kalau kita kerja cashier di Maidin, di Maidin arak. Ah tak, di Tesco. Ataupun pasal-pasal yang ada arak, kita kalau cashier Islam haram hukumnya kita berjual beli arak. Tak boleh. Allah sana. Sebab itu kalaulah Tesco itu dia ada ilmu agama, dia akan khaskan cashier untuk bukan Islam dan cashier untuk Islam. Non-Muslim dan juga Muslim. Kenapa orang Muslim tak boleh jual arak? Walaupun dia kata saya cashier ya, bukan saya jual pun. Ya, termasuk sekali. Terlibat dengan arak. Buat stiker arak kena, buat tin arak kena, semua kena. Tolong jaga guard di kilang arak pun kena juga. Semua Allah laknat. Semua Allah tolak amal. Tak ada Allah terima sikit pun amal. Sedekah Allah tak tolak. Atau sedekah Allah tak terima. Semayang Allah tak terima. Semua Allah tak terima. Hidup dia akan sempit. Okay ya? Macam tu lah. Tu di 7E, kalau kawan kita kerja 7E, habang dia wajib berhenti dan juga cari jalan. Wajib mukul dia. Kenapa? Dia terpaksa jual arak. Tengah-tengah malam pula, geng-geng pening tu pergi cari 7E. Allah SWT. Kecuali 7E tu dia ada ilmu agama, dia kata apa? Cashier ada dua, yang pertama bukan Islam, yang pertama Islam. Sebab beli arak, bukan Islam tu lah kena akad jual beli. Yang Islam ni hanyalah jual roti dan sebagainya. Dan makruh hukum dia kita pergi kedai yang ada jual arak. Walaupun ada barang halal, makruh kita pergi beli. Makruh. Makruh. Utamakan kedai-kedai yang tidak ada arak, solid, kosong tak daripada arak. Okey. Terus. Maksiat lidah sangat banyak jumlahnya, misalnya ghibah, itu membicarakan keburukan. Dan orang yang jual beli arak tu di kedai 7E, dia punya gaji halal, tetapi perbuatan menjual arak tu haram. Gaji dia sebab apa masih halal? Walaupun halal tapi sebab kenapa? Dah bercampur di antara arak dan juga benda yang halal. Cuma perbuatan dia jual arak tu dah jadi haram tu. Betul ah. Tapi kalau solid semua jual arak semua, gaji dia waktu tu baru haram. Itu dia haram. Okey. Habanglah kawan-kawan kita tu kesian ni. Kalau kita ada kekuatan,
pi kedai 7A, ada orang Melayu kita pi beli apa-apa, teman tak beli tak apa, beli top up apa-apa kan, tak apa-apa lah, cakap sikit, abang kalau boleh cari jalan lain. Sebab apa lah kata dia, sini ada jual rak, kalau abang tak jual rak tak apa lah, kalau nanti Cina mai beli abang terpaksa jual, wajib cari-cari kerja lain. Kenapa? Jual rak Allah nak naik. Dia nak marah apa pi, tinggal dia tu, tinggal dia, yang penting dia balik fikir. Lepas tu abang dia jangan dipobodohkan oleh orang kafir, nak bagi dia naik balik Islam dia. Jangan dipijak oleh orang kafir, jangan dihina oleh orang kafir, jangan diludah oleh orang kafir. Lagi marah, aku berhenti hari ni kot. Senang ke ya, macam tu lah. Terus potong, senang potong. Sihat lidah sangat banyak jumlahnya. Misalnya ribah, iaitu membicarakan bukan saudaramu sesama muslim. Meskipun kamu benar, namimah, yakni mengadu domba, berdusta, mencaci, memaki, melaknat dan lain sebagainya. Terus, terus. Maksiat mata. Maksiat mata antara lain adalah memandang wanita yang bukan mahram, memandang aurat, memandang rendah sesama muslim dan memandang bahagian dalam rumah orang lain tanpa izin. Maksiat telinga. Maksud dia kalau kita duduk berjalan naik motor kena kereta, jalan dekat rumah orang lah, jangan duduk perhati dekat pintu rumah dia ataupun tingkap. Haram hukum dia, takut. Dia tak haram lagi, tapi kalau kita ternampak aib dalam rumah, aurat isteri dia contoh, baru waktu tu haram. Lepas tu tundukkan pandangan, jangan duduk perhati dalam rumah orang. Kenal isteri dia duduk depan TV kan, nampak tu tak boleh. Nabi SAW kalau pergi rumah orang, Nabi duduk tepi dinding bagi salam, tak duduk depan pintu, tak mahu tengok apa yang ada dalam rumah orang. Kita siap nak cari, bukan nak tengok, nak cari tu weh. Tengok tingkap, woi mat apa orang, apa ni pakai lock pendek, nampak habis tu. Ini tu, tak senang, tak boleh tu, senang. Tu weh. Maksiat telinga. Maksiat telinga antara lain adalah mendengar orang mengumpat dan hal-hal yang diharamkan. Mendengar orang mengumpat sama dengan dosa orang mengumpat, rugi saja. Duk dengar sama saja dosa dengan mengumpat. Kecuali mengumpat yang diharuskan, iaitu kita nak selamatkan diri kita daripada seorang yang jahat, nak selamatkan orang lain boleh mengumpat. Ataupun orang itu penipu, orang tu ambil hak orang, pencuri apa semua, kita boleh habang orang, dia ni pencuri jangan duk kawan dengan dia, dia ni tak amanah jangan kawan dengan dia, dia ni penipu jangan kawan dengan dia, dia ni boleh, boleh mengumpat. Okey. Tapi kalau dia tu berzina, dia minum arak, maksiat peribadi dengan Allah lah, yang tu tak boleh kita cerita kat orang, jadi mengumpat haram. Cukup kita pergi nasihat dia, jangan minum arak, jangan berzina, macam tu ya. Tengok abang orang, dia tu berzina tu, dia haram mengumpat. Okay. Tapi kalau maksiat dia berkait dengan orang, mudarat orang, baru boleh cakap. Tak mudarat, selagi tak mudarat orang, kita personal dengan dia. Hang jangan macam ni, hang jangan macam ni. Macam tu. Terus. Maksiat tangan. Maksiat tangan antara lain adalah mengurangi timbangan, tidak memberi secukupnya hak pembeli, tidak amanah, mencuri dan semua perbuatan yang diharamkan, misalnya membunuh dan memukul tanpa alasan yang sebenar. Lah orang lain pula macam kan, maksiat kaki pula. Apa yang kita tak urai kot. Maksiat kaki antara lain adalah pergi ke suatu tempat untuk melakukan keburukan sesama muslim, membunuh orang muslim atau melakukan sesuatu yang dapat mencelakakan seorang muslim. Mencelakakan seorang muslim tanpa alasan yang benar. Dan semua perjalanan untuk tujuan yang diharamkan. Terus maksiat kemaluan. Maksiat kemaluan antara lain adalah berzina, liwat, hubungan seks sejenis, mengeluarkan mani dengan sengaja dan lain sebagainya. Mengeluarkan mani dengan sengaja tu maksudnya dia keluarkan mani bukan jalan suami isteri dan sebagainya. Itu hukum dia haram lah. Sama ada lelaki atau perempuan, haram hukum dia mengeluarkan mani dengan sengaja. Terus maksiat badan, siapa nak baca? Maksiat badan antara lain adalah berbuka kepada kedua orang tua daripada medan perang. Keduanya merupakan dosa besar. Nah, kita jangan lari dari medan perang. Medan perang zaman ni adalah milik ilmu, milik fikir, perang lawan nafsu. Dan ni adalah medan perang yang paling besar kali. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan lawan nafsu. Nabi sebut dalam hadis, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu pejuang di jalan Allah itu, di medan perang itu adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsu dia untuk taat pada Allah. Lawan tu nafsu kita dengan duduk biang. Malah ni rehat lah, tak usah mengaji malah ni, esok boleh pergi. Lawan Allah SWT, lawan Allah macam tu lah. Baru kita ni, jika orang tidak lari dalam medan perang, mai terus perang. Itu baru nak jadi tentera Imam Mahdi, ni nak jadi tentera Imam Mahdi tapi mengaji tak larat. Silat kuat. Oh silat, mengaji tak larat. Maksud dia apa? Dia bukan tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi semua kuat rohani, bukan kuat jasadi, bukan kuat jasad, kuat roh. Sebab nak lawan tu tentera Dajjal tu,
Sebalik tentang dajjal tu, ada syaitan, ada sihir, ada jin. Kalau dalam tak kuat, kena sihir lah. Silat, buka bunga cantik lah. Sikit lah, dia pantang sihir. Ahli sihir di tentara dajjal tu, ahli sihir 70 ribu orang semuanya. Ahli sihir yang paling kuat atas muka dunia di tentara dajjal. Sihir sikit lah, dalam kosong, bunga-bunga-bunga lain kali, jatuh. Tengok pakcik tu tua, tapi main balik ilmu tak berhenti, main fikir, tua. Sihir apa, tak lut, 70 ribu orang sihir tak lut. Tapi dia jerkah sikit, semua selerak habis. Rohani kuat. Rohani ya, rohani. Okey. Rohani ni penting sekali. Bukan kahwin dengan rohani. Rohani maksudnya, kalau dia fikir rohani nak kahwin dengan rohani, tak boleh. Senang. Rohani dalam kita, roh kita. Okey, terus. Demikian pula, memutuskan hubungan silaturahim. Membuatkan zalim kepada manusia. Silaturahim jangan putus ya. Nabi kata tidak. La yadkhulun al-jannah. Qati' dalam hadis sahih Bukhari kata Rasulullah tidak makan masuk syurga orang yang putus silaturahim. Dalam riwayat lain kata Rasulullah walaupun dia mati dalam Kaabah. Bahaya bab silaturahim ni. Senang-senang putus silaturahim. Hang sedih kawan aku, pergi belah. Ha, senang. Hang ke adik aku, belah. Hang ke abang aku, belah. Hang ke mak ayah aku, belah. Lagi teruk yang tu. Hang ke guru aku, belah. Senang kita cakap macam tu tapi tak akan masuk syurga walaupun mati dalam Kaabah. Mati tengah haji, tengah tawaf. Orang kata main-main masuk dalam Kaabah semayang. Main-main dalam Kaabah mati. Mati masuk neraka kenapa? Putus silaturahim. Yang buat main-main, silaturahim bahaya. Nabi kita siapa nak dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur, hubungkanlah silaturahim. Murah rezeki dan juga panjang umur. Terus. Berbuat zalim kepada manusia dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan selain dari yang telah disebutkan. Baca Fidah salah tak? Baca. Kau tak berdam. Ambil berkat pertunangan Nabi SAW. Alhamdulillah kita dah habis bab ketiga ini dan last dia tutup dengan doa qunut. Tapi semua kita memang keturunan Nabi pun. Kita Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kita Nabi Adam dan Nabi Nuh keturunan itu. Kalau hidup dia tak apalah dia pada silsilah sana sampai Rasulullah kan. Kalau kita keturunan Nabi juga alhamdulillah syukurlah semua keturunan Nabi sini. Allah sana. Ya. Nabi Adam Nabi Nuh ada. 40 orang yang duduk di atas kapal Nabi Nuh lebih kurang. Depa itulah yang turun ke dunia ni Islam semua. Anak cucu depa. Anak cucu depa. Allah SWT. Daripada depa itulah Allah SWT keluarnya keturunan bangsa-bangsa dan sebagainya. Dan depa ni pula adalah anak cucu cicit Nabi Adam. Cucu Nabi Adam. Gitu. Kita keturunan Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam. Okey, terus. Doa qunut Syafi'iyah. Doa qunut mazhab Syafi'i. Terus baca siapa nak baca? Ya Allah. Baca makna terus apa? Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami dalam golongan orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk dan berilah kesihatan kepada kami dalam golongan orang-orang yang telah Engkau berikan kesihatan. Oh, dia kitab lain, tak apa. Ceritakan lain. Tak apa. Terus. Okey, boleh baca cepat macam. Dan pimpinlah kami dalam golongan orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berkatilah kami pada apa-apa yang Engkau berkati. Jagalah diri kami dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang menentukan bukan yang ditentukan. Dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau lindungi. Sesungguhnya tidak ada kemuliaan bagi sesiapa yang berselisih Engkau. Maka berkah Engkau wahai Tuhan kami yang Maha Tinggi. Bagimu pujian atas segala yang Engkau tentukan dan bagimu kesyukuran atas apa-apa nikmat yang Engkau berikan. Kami memohon ampun kepadamu dan selamat kepadamu. Selawat dan salam Allah ke atas makhluknya yang terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga beserta sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah habis juga kitab ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa qunut ini siapa nak ke tempat submit, siapa nak naik matabat awliya dekat wa tawallana fi man tawallait tu ulang 3 kali. Wa tawallani fi man tawallait. Iaitu ya Allah tauliahkan aku untuk menjadi wali mu. Itu kena terjemah cara zahir. Okey, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawallani fi man tawallait. Okey, baca 3 kali. Waktu mana kita sembang seorang-seoranglah. Seorang kalau kita di imam, amin jelah imam baca. Dan doa qunut ini mengikut mazhab Syafi'i daripada awal sampai habis semua jahar secara kuat. Allahumma inni fa'alaik wa afini fa'an afait. Fa in taqdi wa liqdi alai fa inna sampai habis. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sampai habis. Itu pandangan pertama dalam mazhab Syafi'i. Pandangan kedua daripada kitab-kitab Melayu, dia kata
fa inna ka taqdi wa yuqda alayk. Waktu sana tu, waktu puji Allah tu slow kan. Kenapa orang Melayu tak semua faham makna? Tak ada pi amin tentu. Tentu bukan untuk amin. Tentu waktu puji Allah. Tapi kalau di Arab, dia takkan slow tentu. Kenapa? Semua faham dah, dia tak amin lah. Nah, itu ulama-ulama kita di tanah Melayu halui, dia punya ilmu. Dia nak bagi orang Melayu ni amal biar lelok. Jadi kita boleh buat pilihan sama ada nak gederahkan semua ataupun nak slowkan. Tapi kalau kita slow dekat fa inna ka taqdi wa yuqda alayk, mesti kena derahkan balik dekat nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kena kerah balik, derah balik tu. Lepas tu selawat kena derah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kena kuat. Yang duduk diam-diam, kena kuat. Okey ya. Allah senang. Okey, dan doa kunut ini adalah dibaca oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Doa kunut yang kita amal pada hari ini adalah amalan doa kunut Sayyidina Hasan. Nabi ajak dia baca doa kunut. Nabi tahu, hai Hasan, bacalah doa kunut ketika subuh, Allah mendifan dari. Dan amalan ni Nabi bagi kepada Sayyidina Hasan. Sanad dia sampai kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan adalah orang pertama yang baca doa kunut macam ni. Allah mendifan dari. Dan mazhab Syafi'i mengambil hadis tu yang Sayyidina Hasan baca doa kunut ni, ambil menjadi doa kunut mazhab Syafi'i. Dan doa kunut ini tak sini-sini macam ni, banyak lagi doa kunut cara. Tapi yang ni Imam Syafi'i ambil daripada Sayyidina Hasan. Itu cucu Nabi SAW. Wassalam. Alhamdulillah kita sempat mengkhatamkan kitab ini. Dan kita nak bagi ijazah. Ayi bagi dekat isteri dengan kawan-kawan. Semua dapat insyaAllah. Set lain. Siapa kita dapat? Boleh? Boleh. Ya. Ha? Ah, lebih ya, lebih main. Ada siapa lagi yang main? Ada yang main. Satu. Ainnya boleh main. Ya. Ainnya. Siang tak minum. Okay. Adam juga ada boleh. Ini ada. Tapi yang dapat ni depa kena jumpa sekali lagi untuk ijazahkanlah. Tak apa, ambil dulu apa. Bila nanti kita ijazah. Ambil dulu apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ijazah sanad di Salah Al-Jami'ah. Karangan Al-Imam Sayyid Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi Al-Yamani, hidup tahun, dilahirkan tahun 1069 Hijrah dan wafat 1145 Hijrah. Adalah dengan ini diperakui bahawa nama masing-masing, tulis nama masing-masing dari depan, tulis 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 bagi lelok, tulis bagi lelok sebab kita menghormati sanad, sijil sanad. Sagi selesai ya. Tulis nama dia tak apa? Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Jangan kena merah. Tak senang. Okey, adalah dengan ini diperakui bahawa nama masing-masing telah mengikuti daurah risalah Al-Jami'ah dan diijazahkan sanad risalah ini sebagaimana yang telah diijazahkan oleh guru kami Al-Alim Al-Syeikh Dr. Yasir bin Salim Al-Syihri Al-Yamani. Saya mengaji dengan Tok Guru ni lah di Yaman. Dan saya banyak dapat sanad juga daripada dia. Dengan katanya, saya meriwayatkan risalah Jami'ah ini dari beberapa habaib dan awal risalah ini. Saya membacanya di hadapan Syekh Sayyid Al-Allamah Al-Faqih Ahmad bin Daud bin Muhammad bin Ahmad bin Yahya Al-Battah Al-Ahdal. Ini guru yang tuan guru saya Syekh Yasir bin Salim Syihri baca kitab risalah Jami'ah ini di depan dia, ngaji dengan dia. Beliau mengambilnya daripada Al-Alamah Hadramaut Al-Habib Abdul Rahman bin Ubaidillah As-Saghaf. Ambil pula daripada Al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habshi. Ini semua Ahlul Bait keturunan Nabi semua ni. Daripada bapa saudaranya Al-Habib Muhammad Idrus bin Abdul Rahman Al-Habshi. Daripada Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Daripada dua orang Al-Habib Muhammad dan Ja'far, anak kepada Al-Habib Ahmad bin Zain. Daripada ayah mereka berdua pengarang ini Al-Habib Ahmad. Jadi sanad ini diambil daripada Allah Subhanahu Muhammad
dua orang anak pegang kitab ni. Jadi sanad ni dia bersambung sama-sama. Dia pergi pada dua orang anak tu dan anak tu ambil pada ayah dia pegang kitab. Allah sama macam tu. Muhammad dan Ja'far anak kepada Al-Habib Ahmad bin Zain. Nama anak pegang kitab ni Muhammad yang pertama, yang kedua nama Ja'far. Sanad ni sampai kepada Muhammad dan Ja'far anak kepada Al-Habib Ahmad bin Zain dan sanad dia ambil pada ayah dia Petrui. Semua sanad ni Ahlul Bait kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada ayah mereka berdua pengarang ini Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad Al-Habshi Al-Alawi. Dengan ini Al-Faqir Muhammad Mu'ti bin Ahmad mengijazahkan risalah jamiah yang barakah ini seperti yang diijazahkan oleh guru kami. Ajazukum al-ijazah. Kata qabil qabil tu. Qabil tu maksudnya aku terima. Qabil tu kata. Qabil tu. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ambil gambar. Ambil gambar. Ah, boleh. Dah ambil gambar. Ini. Oh, boleh ambil.